Yang pertama yang orang tak tahu pasal saya adalah ataupun yang menarik pasal saya, saya tak tahu ini menarik ke tak, tapi saya sebenarnya orang yang tidur tak guna bantal langsung. Saya tak boleh ada bantal, teddy bear, apa-apa lah. Saya akan tidur dengan memang flat dan tak ada apa-apa, dan saya senang, saya tak payah beli bantal. Saya beli pun untuk perhiasan semata, dan tak tahu lah mungkin sebab saya terbiasa kot. Tapi doktor cakap yang paling bagus tadi tidur tak ada bantal. Okay. Yang kedua, apa yang menarik ya? Saya suka sports car. Saya ada cita-cita nak membeli satu kereta sport yang mana saya tak kisahlah kalau dia dua pintu ke, dia kecil ke, as long as dia boleh pecut dan saya boleh bawa racing. Saya boleh bawa drift ke lah. Itu antara benda yang saya suka lah, yang mana saya rasa mungkin tak sesuai kan dengan image saya, tapi itu memang salah satu cita-cita saya. Dan yang ketiga, saya orangnya saya ular. Kalau ular tu ular plastik sekalipun, saya boleh menangis. Walaupun ia sekadar permainan, sebab saya takut sangat-sangat dengan ular ni. Itu antaranya lah pasal saya. Yang keempat, apa kan? Saya baru berjinak-jinak nak memasak. Saya sebenarnya sebelum ni saya tak pandai masak. Sekarang ni saya tengah belajar-belajar lah kan. Umur pun dah 23. Mungkin dia sebenarnya tak tahu masak. Sekarang baru cuba-cuba. Yang kelima, apa ya? Saya orangnya emosi, tapi saya tak expresskan apa yang saya rasa. Saya lebih pada menyimpan. Yang mana kadang-kadang ni saya jadi stres sebab saya tak cerita dengan orang, saya tak express apa saya rasa. Jadi sekarang ni saya tengah cuba untuk apa orang kata kuranglah sikit emosi tu, sebab saya terlalu emosi. Benda kecil pun boleh buat saya sedih, nangis. Saya pun tak faham. Kadang-kadang saya sendiri tak faham dengan diri saya. Itulah antara lima yang orang tak tahu pasal saya. Yang kedua, siapa saya kalau saya tak nyanyi? Saya sebenarnya bercita-cita untuk menjadi seorang guru vokal, tak pun seorang lecturer muzik. Yang mana sebelum ni pun saya belajar muzik kan, tapi saya tak sambung lagi degree ataupun master ke. Jadi sebenarnya kalau saya tak berada dalam industri ni, saya bercita-cita menjadi seorang guru vokal, tapi dalam masa yang sama saya nak menyanyi juga. Yang ketiga, saya nak beri ucapan kepada semua penyokong-penyokong saya, supaya korang teruslah menyokong saya, walaupun saya jatuh ke bangun ke. Harap-harap korang semua setia, dan jangan lupa untuk follow saya di social media, kerana kat sana saya akan sentiasa update dan saya akan reply soalan-soalan anda. Tapi janganlah tanya soalan yang susah-susah. Bye.